Halo semuanya, selamat datang di CMRI Progress. Di video kali ini saya sekarang di klaster Griya Nusa Indah nih. Yuk langsung saja tanpa lama-lama kita keliling Griya Nusa Indah ini. Oh iya, ini sekedar yang belum saja ya, yang belum subscribe dan like. Nah, bagi kalian yang sedang menonton, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian supaya yang menonton video ini semakin ramai yang menonton. Dan kalau misalkan kalian ingin berpendapat, request, dan bertanya, langsung saja tulis di kolom komentar dan nantinya saya akan baca di kolom komentar tersebut. Udah, nggak usah malu-malu, ingat ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Langsung saja tulis di kolom komentar, nggak usah malu-malu ya. Oke, itu bagian ujung nih ya, nih saya zoom biar kelihatan ya. Jadi seperti itu. Dan kenapa saya tidak mau ke situ, karena di situ buntu, karena saya males gitu. Kalau ke sana masalahnya muter baliknya itu, apalagi motor saya ini ya nggak kuat nanjak, nggak tahu kenapa, mungkin olinya ya. Nah itu seperti itu ya, semuanya buntu. Jadi saya hanya bisa menyoroti dari jauh saja. Nah jadi untuk kondisi klaster Griya Nusa Indah ya bisa terbilang cukup sepi, sangat sepi ya. Kalian bisa lihat sekeliling saya tuh sama sekali tidak ada orang. Dan yang untuk tinggal di klaster Griya Nusa Indah itu tuh masih sedikit gitu orang-orang penghuninya. Dan tadinya ada ibu-ibu yang nyapu noh, yang nyapu-nyapu apa habis potong rumput noh. Kadang buat membersihkan jalan. Ada juga yang masih mengurus tanaman gitu ya. Jadi hanya itu saja sih. Oke, sekarang kita coba ke bagian ujung sini. Kita lihat apakah ada orang gitu di ujung, siapa tahu ada ya. Ada orang di situ ternyata. Ada mobilnya, kalian bisa lihat. Berarti ada satu orang yang mungkin tinggal ya di ujung situ. Saya juga nggak tahu sih, dia main doang. Kayak bolak-balik ke Jakarta sama Citra Majaraya gitu. Apa dia sudah menempati rumah tersebut? Oke, kita akan coba ke arah yang sana, yang ujung sana. Daerah situ belum saya eksplor. Kalian bisa lihat ya, di klaster Griya Nusa Indah ini tuh lagi dibangun saung, saung warga mungkin saungnya. Jadi untuk kondisinya benar-benar seperti ini, seperti ini saja sih yang bisa kelihatan. Disitu ada ibu-ibu yang sedang nyapu ya, membersihkan yang saya bilang tadi. Nah, sudah sampai ujungnya deh teman-teman. Oke, mungkin untuk kondisi klaster Griya Nusa Indah hanya segini saja yang bisa saya perlihatkan ke kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.